saya sebagai duta. Terima kasih kepada keluarga baru saya, pihak Koperasi Tunas Muda Sungai Ara Berhad dan mempercayai saya untuk 2 tahun akan datang. Hai, saya Ruta Cik Wan. Okey, hari ini pelantikan saya sebagai duta untuk Koperasi Tunas Muda. Okey, Koperasi Tunas Muda merupakan developer perumahan yang nombor 1 dekat Malaysia. So, kenapa untuk saya ada alasan untuk menolak bila diorang nak jadikan saya sebagai duta? Oh, saya dengan Aisyah, pelantikan saya dan juga Aisyah Dirana sebagai duta. Tapi hai budak ni tak tahu buat apa. Saya Datuk Mansor bin Musa, pengurusi Koperasi Tunas Muda Sungai Berhad. Koperasi Tunas Muda Sungai Berhad ini kita adalah koperasi perumahan di Malaysia. Buat masa ini kita adalah koperasi perumahan nombor 1 di Malaysia lah. Dan kita aktiviti kita hanyalah perumahan saja. Dan kita beroperasi di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang sejak ditubuhkan pada tahun 66. Tetapi pembangunan perumahan ini kita mulakan pada tahun 80-an. Dan sehingga hari ini kita telah membina lebih daripada 20,000 unit rumah di Pulau Pinang. Dan rumah-rumah dalam kategori rumah murah, rumah sederhana dan juga rumah kos tinggi lah. Dan juga yang paling uniknya adalah kita buat rumah percuma kepada setiap ahli kita. Jadi setiap ahli koperasi dia dapat rumah free. Satu landed dan satu rumah flat. Nilainya lebih kurang 1 juta lah sekarang ini. Dan ahli kami ini adalah tertutup lah. Kita ahli apabila seorang ahli itu meninggal ataupun dia tak mahu jadi ahli, dia boleh tukarkan kepada keluarga terdekat mereka. Di samping itu, ahli koperasi juga dapat benefit dari segi kewangan lah. Setiap tahun dapat lebih kurang RM1,000 cash. Dan sebenarnya kita fokus kepada kebajikan ahli lah. Kebajikan ahli ini yang pertama rumah, yang kedua dari segi kewangan. Kita sebenarnya kalau kita nak buka kepada orang luar ni terlalu, artinya terlalu ramai orang. Dan juga koperasi ini pada masa penubuhan awal, koperasi ini memang bukanlah koperasi yang hebat. Jadi ahli-ahli yang lama, mereka yang berkorban. Jadi sekarang apabila masa dah untuk meraih faedah tu, jadi kita tak mau. Kita adalah adil. Kita bagi kepada ahli-ahli yang berkorban itulah. Kalau ahli itu telah meninggal, kita bagi kepada anak dia, kaum keluarga mereka. Itulah konsep koperasi. Tunas Boulevard ini adalah tanah seluas 18 hektar di Kulim Hi-Tech. Tanah tersebut adalah tanah komersial. Jadi kita cadangkan tanah tersebut, kita bina hospital, service apartment, hotel dan juga commercial complex. GDP dia lebih kurang 300 juta itulah. Dan pembangunan itu saya ingat kita boleh start mungkin awal tahun depan. Itu bergantung kepada negotiation kita dengan pihak-pihak yang berminat untuk melabur dalam pembinaan tersebutlah. Ya, yang kedua Tunas Home. Tunas Home ni tunas tanah di Sungai Petani 171 hektar. Tanah yang bersebelahan dengan hospital Sungai Petani Utara. Ini adalah tanah yang kita akan buat perumahan. Kita akan buat perumahan lebih kurang 2000 unit lebih. Dan kategori rumah ni rumah teres tingkat, rumah dua tingkat, semi dan juga bungalows. Dan rumah ini kita lebih kurang 800 unit lebih kita akan tawarkan kepada ahli-ahli kita dengan harga diskaun yang tinggi lah, lebih daripada 50%. Sebenarnya kita fokus kita yang utama kita nak bagi kepada ahli. Jadi kalau ahli dan juga kita akan buka kepada apa nama kepada public lah. Walau bagaimanapun sebenarnya setiap development koperasi kita utamakan kepada kebajikan ahli. Apa ahli boleh dapat? Itu matlamat kita. Jadi pembangunan dua ini kita fokuskan utama sekali adalah projek di Tunas Home. Sebab ini ahli boleh dapat faedah. Kalau ahli nak beli rumah, discount price, okay, go ahead. Kalau ahli tak ada duit, tak beli rumah, mungkin we sell for them. Kita akan jual untuk bagi pihak ahli tersebut, jadi dia ambil cash. Yang lain tu kita potong according lah, detailnya kita akan work out.
kemudian lah. Kita pilih Dr. Cik Wan ni nombor satu sebab dia orang Kedah lah. And dia pun dia sebagai selebriti, ramai orang kenal dan dia ada ramai followers. Dan kita jangka rumah-rumah yang kita nak jual ni pun kalau rumah bawah 200 ribu, ramai golongan muda yang akan beli. Jadi dia harap follower dia ramai golongan muda, dan I think kita jangkakan dia boleh menjadi seorang duta yang baik untuk kita lah.